Sementara ini setelah set yang kedua tadi Saka Dua Guru berhasil mengambil set yang kedua, dan di set pertama tadi Farid Mandiri Jaya mengambil set yang pertama. Kita nantikan set ketiga, pertandingan yang sangat seru di cap kedua ini. Set ketiga tampaknya segera dimulai. Bola pertama Saka Dua Guru, Irfan lakukan save tadi. Siap membangun serangan oleh Baron, masih bisa diselamatkan. Mampukah membalas dan gagal nampaknya. Manfaatkan bola anak-anak Saka Dua Guru tadi. 1-0 Baron mampu menjalankan save. Kita dilakukan bola cepat berhasil namanya. Rico tadi menambahnya 1-1 set ketiga ini. Ada dilakukan set anak-anak Barang bangun serangan, masih bisa diselamatkan namanya. Siap kembali dan berhasil namanya memenangkan duel tadi. Fajar Saka Dua Guru. Ali lakukan serve kembali. Ali gagal namanya. Satu spike dari Andi tadi gagal menyebutkan net. 3-1 Saka Dua Guru. Ali lakukan serve kali ini. Parang Mandiri Jaya satu spike dari yang masih gagal namanya. Dan sayang sekali keluar namanya tadi dalam, gagal tadi satu spike dari dalam. Angka bertambah untuk Saka Dua Guru 4-1. Kembali lagi lawan pertandingan kali ini Noah mencoba dan berhasil dari satu spike dari Noah. Nambah angka untuk Parang Mandiri Jaya 2-4. Rigor, Parang Mandiri Jaya lakukan save. Ada Saka Dua Guru cepat tadi. Bola-bola hitam banyak. Jadi tumpuan serangan dari Saka Dua Guru. Rico siap lakukan save. Rico Saka Dua sudah lakukan tadi. Rico sayang sekali. Satu resif yang kurang sempurna namanya dari anak-anak Parang Mandiri Jaya. Kembali Saka Dua Guru. Rico Saka Dua Guru kembali lakukan set. Sudah lakukan tadi. Kita lihat satu spike namun berhasil nampaknya. Kansa nambah angka untuk Parang Mandiri Jaya 3-6. Andi sudah lakukan set Parang Mandiri Jaya tadi. Satu permainan yang cantik tampaknya. Satu skema serangan yang sangat cantik dari gerakan Saka Dua Guru. Kembali lagi bertambah angka. Kita nantikan mencoba membalas oleh laporan masih bisa diselamatkan. Kata kembali diselamatkan. Dari Parang Mandiri Jaya telah tertinggal 3-8 atas Saka Dua Guru di set ketiga ini. Kembali lagi lapangan pertandingan set ketiga akan segera dilanjutkan. Masih Bahri Saka Dua Guru lakukan set. Sudah lakukan tadi Bahri. Bahri serangan anak Barang. Apakah bisa diselamatkan? Dan ternyata gagal. Hasil menambah angka kali ini Parang Mandiri Jaya 2 lakukan set. Sudah lakukan. Resip yang kurang bagus tampaknya anak Saka Dua Guru. Kesempatan kali ini bangun serangan. Tega tanpa banyak
nomor punggung 5 Regar Nanda Angga untuk Parman Dirjo. 5-8 mencoba mengejar Parman Dirjo. Kali ini sangat buruk. Saat diserahkan tadi gagal nampaknya dan tempat diminta oleh official coach dari Sagadia Koro. 8-6 Sagadia Koro memimpin sementara ini di set yang ketiga. Kita nantikan kelanjutan set ketiga. Masih dua ada dilakukan set. Sagadia Koro masih bisa ditahan dari spek dari Sagadia Koro. Tribal namanya. Satu pegatek penempatan dalam tadi bola. Dibalas pegatek kali ini. Dari Regar tadi, nambah angka 2 sudah langsung set tadi. Kali ini membuka Sagadia berhasil nampaknya. Satu spike dari Fajar nomor 6 Sagadia Koro. Siap langsung set kali ini Fajar. Sudah langsung Fajar. Resepnya kurang bagus tadi nampaknya. Membuka dimanfaatkan. Masih bisa diselamatkan. Free ball, satu bola yang cerdik tadi dari sang center Diki. Orang Madurijo menempatkan bola di ruang yang kosong dari namanya Diki. Kansa, Johnson Kansa. Sagadia membalas kali ini keras. Nomor 5 Ade menghujam dari spike keras dari Ade. Sandu, Sagadia Koro. Siap melakukan serve Sandu. Anak-anak para Madurijo bersiap melakukan serangan. Oh, gagal tadi diselamatkan oleh anak-anak Sagadia Koro. Tambah angka kembali para Madurijo. 9-10. Para Madurijo melakukan serve. Sandu skema permainan yang cantik. Namun masih bisa digagalkan. Sayang sekali. Satu pegatan dari anak Koro. 10 sama set ketiga ini. Para Madurijo dalam angkat save. Bola hitam banyak tadi gagal diantisipasi. Anak-anak Taran Sagadia Koro menambah dan kembali. Plus 10 Irfan Sagadia sudah lakukan tadi Irfan. Dari Andi nambang untuk para Madurijo. Sebelah sana Diki sudah lakukan dari Diki. Keras masih membentur dan bisa diselamatkan kembali nampaknya. Satu rasanya sangat kurang bagus tadi dari anak keparan. Gagal diselamatkan tadi. Dan technical timeout di set yang ketiga ini untuk keunggulan Sagadia Koro 12-11 atas Parang Mandirjo. Kembali lagi kami sampaikan bahwasanya gelaran Parang Cup 2 tahun 2022 ini terselenggara berkat kerjasama atas Rokoto Pakaian, MU.com, Sumat Ijo, Udi Rahmah Tani dan Udi Seribu Lujan Jual Beli Sabu San Mawari. Kembali lagi set yang ketiga ini dilanjutkan. Dan untuk para penonton, mari saling ciptakan situasi yang kondusif. Sempurna anak-anak Sagadia tampaknya. Masih bisa ditahan.
kita saksikan gagal namanya anak Karen. Angka bertambah kembali 1-2-0 13-12 set ketiga ini sangat-sangat mendebarkan, satu pertandingan yang sangat seru di malam hari ini. Rico sangat berada di sudah lakukan satu penyatai pelancarnya tembaknya tempatkan pilihan yang kosong. Regar sangat taktis dari penampilan dari Regar, nambah angka 13 selama Parman dari Zola Gonsov, Andi dari sudah lakukan kali ini Saka dia dan hasil dari membendung satu serangan dari anak Boran. Dari sana dua gol. Setelah tertinggal tempatnya oleh Karma Dirja 14-13 di set yang ketiga ini. Main nyentrik dari Darman Dirjo, nambah angka dua kali ini lewat shot jauh sekali, jauh meninggalkan lapangan pertandingan tampaknya tadi. Dua shot dari Nia tadi gagal. Ade sangat dua kali lewat shot tadi, hebat, masih bisa ditahan. Ade sangat dua membalas tampaknya. Kemat papan bola yang masih bisa diantisipasi tadi, bola masih bergulir, kemat masih bisa ditahan. Tengah-tengah dan tangan ini berhasil Fajar, lagi-lagi Fajar sama dua kiri kali tujuh kali bisa sama dua kiri 16-15 Fajar lagi bansel anak-anak barang coba kembali. Alias Kimbal, main yang triknya para Madurjo. Kimbal, Jamsel, sudah lakukan tadi. Sangatnya, satu berakhir sekali lagi. Berhasil menambahnya di Sangatnya Guru. Sandi tadi tambahnya. Siapa yang sekali ini Sandi? Sangatnya Guru. 18-16 memimpin sementara ini. Anak-anak bermain serangan dan berhasil kali ini tampaknya. Dalam mandangnya ada Parma Dirja tadi. 17-18 dalam dari lakukan chef. Bola cepat tampaknya tadi. Pelan namun berhasil tampaknya. Sama dua menambah angka melalui Irfan tadi. Irfan siap-siap mengenai chef. Sudah lakukan Irfan. Masih yang kurang sempurna tadi. Berhasil nampaknya dimanfaatkan dengan anak-anak Karen. 18-19 mencoba mengejar anak-anak Karen. Safe gigi dari Karen Manusia. Bola cepat, sabar yang baru dan gagal diselamatkan dengan anak-anak Karen tadi. Nampaknya kembali sabar yang baru. Aduh, siapa dia lakukan save tadi? Saat ini sebuah serangan masih bisa ditahan. Kali ini berhasil tambahnya Regar. Nambah angka untuk Parma Dirja 19-20 set ketiga ini.
Rigar siap melakukan serve. Serve dari Agarum Paul Silangan. Kita lihat gagal dari Paulan Silangan dan menanamkan Paul Manjo. Satu sebaik dari Agarum Paul Silangan. Dua nambahkan kembali. Pacaran ke lo. 19 Saga 2 memimpin di set yang ketiga ini. Tanda masih bisa ditahan tadi. Kali ini paling banyak Saga 2 Fajar kembali. Fajar kembali dan meminta di besar Fajar Parma dirijang tertinggal 19-22 atas Saga 2 di set ketiga ini. Aibat Yong. Pertandingan yang sangat seru jam kedua ini. Saga 2 Guru lawan Parma Mandiri Jong. Mimpin sementara ini Saga 2 Guru di set ketiga ini 22-19 atas Parma Mandiri Jong. Saga 2 Guru lawan soft dari hari ini adalah Parma mencoba serangan dari belakang masih bisa ditahan. Rival pelan tampaknya dorong saja dari bola. Spike namanya 19-19 2 tahun lagi Ambuna Saga 2 Guru mengambil set yang ketiga ini. Kita nantikan anak-anak bermain serangan berhasil namanya kali ini Kembat Tansa Mabangga Parma Mirjo Andi Parma Mirjo Mabangga sudah lakukan nanti. Saga 2 satu serangan yang satu kembali lagi menambahkan kembali di satu kembali oleh Saga 2 25-20 baru lakukan serta ini Tansa sekali lagi Tansa masih bisa menambahkan di Parma Mirjo. Keras masih bisa ditahan satu serangan dari anak Saga 2 tadi. Kali ini kita lihat kembali lagi Saga 2 Merah memenangkan set ketiga ini dengan skor 25-21. Dengan demikian kedudukan sementara ini unggul Saga 2 Merah atas Madurijo 2-1. Kita nantikan set yang keempat. Saga 2 Guru unggul atas Parma Mirjo. Kita nantikan kelanjutan set yang keempat. Mampukah Saga 2 Guru mengambil set yang keempat ini dan menutup pertandingan? Atau Parma Mirjo yang berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan? Parma Mirjo dari lakukan serve. Saga 2 Guru ini spike keras dari kembali Rengka hujan ke tengah lapangan. Saga 2 Guru Sinchan lakukan serve. Sudah lakukan tadi. Oh sayang sekali resipnya kurang sempurna tadi di Parma Mirjo. 2-0 set keempat ini masih Sinchan lakukan serve. Saga 2 Guru kita lihat masih mendapat kabar dari anak-anak Saga 2 tampaknya serangan dari anak-anak Parma Mirjo. Sinchan kembali lakukan serve. Umpan. Oh, kita lihat mengenai tangan dari anak-anak Saga 2
kampanye tadi. Angka-angka uniform 1-3. Satu serangan dari arah sekali berhasil diselamatkan dari kakak lagi. Kalau ini berhasil. Tinggi dari kampanye. Nambah angka di sekali dua. Bersiap siap lakukan serve sekali dua. Rekar sudah lakukan rekar. Resip yang kurang bagus tadi dalam laporan. Serangan namun masih bisa diselamatkan. Coba kali menyerang tadi anak-anak Sakarya dan gagal namanya kali ini. Poin dari Bandi gagal namanya. Diamat. Para manusia tertinggal sementara ini. Bola cepat. Kembali lagi di poin. Saksikan dari Diki. Nambah dan kembali ke Sakarya. Diki bersiap lakukan serve kali ini. Sudah lakukan Diki tadi. Anak-anak Barang Man. Oh, berhasil tambahnya. Pelan. Kalau mengenai para pemain dari Sakarya tadi. Berhasil menambah angka 3-5. Para pemain di jalan serve tadi. Bola cepat tadi. Masih bisa diselamatkan. Bola liar tambahnya. Tapi sia-sia dalam tadi oleh Gembok. Sayang sekali tadi nampaknya foul. Angka bertambah untuk Sakarya Goro 6-3. Sayang sekali gagal dari Sarsof dari Sakarya Goro. Karma dari jauh Andi tadi lakukan serve. Kita lihat sky keras tadi Sakarya Goro. Nambah angka kembali. Hajar kali ini. Siapa lakukan serve Hajar? Karma dari jauh. Tambah angka tambahnya. Kembang lakukan serve. Chancer tambahnya tadi Kembang. Sangat laguru. Satu spike tadi masih bisa diselamatkan tambahnya. Dorong saja tadi bola. Hari ini orang sangat dua. Buka. Datang kembali serangan. Nara-nara Dorong. Kalang tambahnya tadi berhasil. Satu spike dari Kembang dari nambah angka. 6-7 mencoba mendekat kali ini Parma Mirja. Sudah lakukan kembang tadi. Spike keras masih bisa ditahan. Mampu kami selamatkan dan gagal namanya tadi anak-anak Parang. Selamatkan bola tadi. Tambah kembali ke Saka 2 Goro. Sandu, Sakarya Goro bersiapkan langsung. Sudah lakukan tadi. Kali ini masih bisa ditahan. Satu serangan dari anak-anak Parang. Tengah-tengah namanya. Masih bisa selamatkan kembali. Dan berhasil tadi. Satu spike dari kanan. Nambah angka untuk Parang Mandirjo. 7-8. Parang lakukan set tadi. Bola cepat. Gagal diantisipasi anak-anak Parang tadi. Pelan. Namun berhasil menambah angka kembali anak-anak Sakarya Goro. Irfan Sakarya Goro lakukan set. Sayang sekali. Resip yang kurang sempurna anak-anak Mandirjo. Anak-anak Parang menyusun serangan dan kembali lagi gagal datanya. Tempat diminta oleh official team dari Parang Madrija setelah tertinggal 7-11 di set yang keempat ini ada Sakarya Goro. Nomor papat ke Sukajiong. Masukkan kartos.
pantas, ora pantas. Sambang gempar tambahnya dilanjutkan kembali. Siap-siap Irfan jaga blok dia lakukan save. Sudah lakukan tadi Irfan. Anak-anak orang menyusun serangan. Patan bola yang cerdik tadi dari Regar 8-11. Orang dari ini mula lakukan save tadi. Menyusun serangan dan berkala sekali ini penempatan bola pelan oleh anak-anak Soka dia. Teknika utama di set yang keempat ini untuk keunggulan Soka Bawakoro 12-8 atas Parang Mandiri Jawa. Sekali lagi kalau bisa mengambil hasil kemarin Parang Cup 2022 ini terselenggara dengan kerjasama Rumah Aspirasinya Iya Cinta Permata Jawa dan Perseroan Kabupaten Haji Don. Kali ini bersiap-siap nomor 25 Adi Saga di dalam wansa Parman dari Jawa menyusun serangan hasil. Parman dari Jawa menyusun serangan hasil membanyak tadi satu spike dari posisi 4 Regar tadi menambah angka untuk Parman dari Jawa. Diki lakukan set dari Diki. Satu serangan cepat masih bisa diantisipasi. Tag-tag masih diselamatkan. Saka dua guru menyusun serangan. Kita lihat gagal tadi bola diselamatkan oleh Libero Parang 13-9. Set keempat ini memimpin Saka dua guru atas Parma Dirjau. Riku Saka dua lakukan set. Anak-anak forum mampukah bangkit. Satu serangan masih bisa diselamatkan dari tambahnya. Kali ini berbalik menyerang tambahnya. Masih bisa digagalkan dan sayang sekali gagal lagi diselamatkan oleh anak-anak Saga dua guru. Angka bertambah forum Mandirja 10-13. Lakukan save tadi forum Mandirja. Kali ini kembali lagi Saga dua guru menambah angka. Hajar tambahnya. Spike keras dari Hajar tadi. Nambah angka kembali. Baru Saga dua guru. Sayang sekali resip yang kurang bagus dari anak-anak Torm tadi. Kita nantikan. Oh sayang sekali. Pelan maksudnya tadi namun gagal menyeberang net. Tempatan bola dari nomor 26 Fajar Andi Parma dari Lijau. Lakukan serve tadi Andi. Kali ini berhasil kembali tambahnya Fajar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan tambahnya Fajar. 15-11. Kejar kejar lebar. Fajar lakukan serve. Sama dua guru tadi. Kembali berhasil dari Kembali. Mampu diantisipasi oleh anak-anak Parang tadi nampaknya. Lepete angkat jauh. Sandi Lepete, Sandi. Lakukan save kali ini Sandi. Spike keras, masih bisa ditegalkan. Coba kembali, datang bola tadi. Balik tadi. Back attack nampaknya dan berhasil kali ini. Anak-anak Parang dan serangan tag dari menambah angka 13-16. Parang lakukan serve tadi. Kembali lagi Adi. Spike
bernama Angga Nusaga II. Hormat suara lagunan saya tadi. Masih bisa selamatkan. Oke. Sayang sekali sudah berusaha sangat keras tadi libur dari Saga II. Gagal bola diselamatkan. Bunga hormat dari jalan Lansif. Anak Saga II membangun serangan. Masih bisa diselamatkan tambahnya. Dorong saja ruang yang kosong bagi tambahnya. Dan tema diminta oleh Hussein dari Saga II merah. Setelah gayanya mencoba didekati adanya porong. Unggul sementara ini Saga II merah di set yang keempat ini. 17-15 atas porong Mandiri Jawa. Kembali lagi lapangan pertandingan. Saat yang keempat kembali dilanjutkan. Para Mandiri Jawa II dari lawan chef. Satu serangan kali ini gagal ditendur dari satu spike dari Adi. Membangun kembali untuk Saga II Guru. Adi sudah lakukan save tadi dari Adi. Anak-anak porong, bola cepat. Kali ini berhasil Andi membangun porong Mandiri Jawa. Porong Mandiri Jawa Diki nomor 79 lakukan save. Anak-anak Saga II membangun serangan. Masih bisa digagalkan. Masih juga tadi bisa diselamatkan satu serangan. Kita lihat apa yang terjadi. Dinyatakan foul namanya anak-anak Saga II Guru. Angka pertama di Porong Mandiri Jawa 17-18. Coba mendekat Porong Mandiri Jawa. Bola cepat tadi namun masih bisa diantisipasi. Datang lagi serangan. Kita lihat keluar tambahnya satu spike tadi dari anak-anak Saga II Guru. Fajar tadi tambahnya keluar spike dari Fajar. 18 sama saat yang keempat ini. Para Mandiri Jawa mampukah mengambil saat yang keempat ini? Apakah Saga II Guru berhasil mengambil saat yang keempat ini? Dan kita saksikan menebus kesalahan dari tambahnya Fajar. Mampu memanfaatkan umpan dari Fajar. Nambah angka kali ini untuk Saga II Guru. Rico Saga II Guru lakukan set. Satu serangan kali ini dari anak-anak Porong. Bola berakhir tadi dari Andi. Nambah angka. Regar Porong Mandiri Jawa lakukan set. Saga II Guru nyusun serangan. Kali ini berhasil membendung serangan dari anak Saga II. Porong Mandiri Jawa berbalik unggul kali ini 20-19. Regar lakukan serve. Nyusun serangan kembali anak Saga II Guru. Kita saksikan kali ini Fajar kembali lagi menambah angka di anak Saga II Guru. Sama set yang berat ini Saga II Guru tadi lakukan set. Satu spike tadi berhasil namun sayangnya dinyatakan foul dari anak-anak Porong Mandiri Jawa. Poin kembali ke Saga II Guru 21-20. Tari tadi lakukan set. Sayang sekali tari lewat jauh meninggalkan lapangan dari tari. Hal ini adalah laporan Andi lakukan save. Andi sudah lakukan tadi tempatkan tadi masih bisa diselamatkan. Tembak masih bisa ditahan. Kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Tangan bola keluar dari wasit. Hari ini para pemain
Jomlek. Mencoba kali ini Anwar Sabandia dan berhasil namanya. Membayar salam tadi. Dua dua sama. Sama dua guru. Fajar siap melakukan serve kali ini. Kita mendikat. Satu serangan tadi. Kali ini berhasil tampaknya Lara Borong melalui jalan dari Prabanda. 2-3, 2-2. Saat keempat ini baru menurut jalan dengan set keempat, jamsel tadi keempat. Sangat menurut dari hujan baik dari Ade dari tangganya menambahkan 2-3 sama Sandi dengan set sangat kali ini berhasil namanya Galang menambah angka di Karang Mandirucau dan tema diminta oleh official coach dari Karang Mandirucau di set yang keempat ini. Kembali lagi pertandingan dilanjutkan dan game point datanya para pandir hijau mampukah mengambil set 4 ini. Sudah lakukan set dari para tadi sangat melakukan pembalu selama kali menghujam kembali spike rush dari Adi menambah masih menang 24-24. Irfan sangat dia menang konsol. Kali ini spek keras dari Rengkar menang-menang untuk Parma Hijau 25-24. Melihat Parma konsol tadi sangat dia menang kembali lagi mampu diantisipasi sekeras dari Adi namanya tadi 25 sama Adi sangat dua guru lakukan set sudah lakukan ada lapor kembali serang. Oh kembali lagi poin didapatkan anak-anak Karang 26-25 Diki baru mandiri jalan lakukan sangat dua bola serang. Spike keras tadi masih bisa ditahan. Angkanya sangat dekat. Berhasil menangkan oleh Parma Hijau. Ada sangat dua bola dengan skor 27-25. Tidak meninggal pertandingan pada malam hari. Baik dari Parma Hijau maupun dari Saka Dua Kuru. Kita lanjutkan set kelima. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini? Bola pertama kali ini dari Saka Dua Kuru. Siap-siap lakukan set. Irfan Saka Dua Kuru tadi sudah lakukan. Mila kali ini hasil namanya satu spike dari Mila tadi angka pertama 1-0 Mila lakukan save tadi sayang sekali luar satu save dari Mila tadi Saka Dua Kuru Adi sudah lakukan save tadi Adi. Dan kembali lagi keluar tambahnya bola Diki Parma Hijau kemudian 9 sudah lakukan tadi wan tambahnya kali ini spike keras nambah angka Fajar tadi Fajar main nomor 6 dari Saka Dua Kuru
Kacang Pandalu. Sangatnya guru. Dan serta di resip yang merentang istamanya anak-anak barang tadi. Kita lihat. Wow. Dinyatakan foul dari tambahnya anak-anak barang yang dirijau. Angka bertambah. Sangatnya guru. 3-2. Riko. Sangatnya guru oleh konsep. Kali ini berhasil membalas kesalahan tambahnya Andi. Hasil satu spike last dari Andi tadi menambah angka untuk Parang. Regar Parang Madir Jawa tadi lakukan shot dan serangan dari satu bola open spike kembali dari Fajar. Motor poin dari Saga dua bola tambahnya nomor 6 Fajar. Anak-anak Parang. Kita lihat Parang-Parang Fajar masih bisa diselamatkan tambahnya. Kembali lagi Fajar. Berhasil kembali Fajar. Mandang dari Saga dua bola 5-3 set kelima ini. Saga dua bola lakukan set. Sudah lakukan. Anak-anak Parang membangun silangan tambahnya. Dorong saja bola tadi. Gagal tambahnya. Kemot. Gagal dari satu spike dari Kemot. Dan Kemot diminta tambahnya oleh ofisial dari Parang Madir Jaya setelah tertinggal di set kelima ini. 3-6 ada Saga dua bola. Jangan kasih kamu gana, jangan kasih kamu gana. Balik lagi pertandingan dilanjutkan. Saga dua guru memimpin sementara ini di set kelima 6-3 atas Parang Madir Jaya. Pari sudah lakukan dari Pari. Kali ini spike keras dari tambahnya tadi berhasil menembus blocker-blocker dari Saga dua guru. Angka bertambah untuk Parang Madir Jaya 4-6. Andi lakukan save tadi. Kali ini gagal Fajar membentur tahanan dari anak-anak Parang. Tambahnya satu spike dari Fajar tadi. Masih Andi lakukan save. Fajar kita nantikan masih bisa selamatkan dan berhasil dari Fajar menangga untuk Saga dua guru 7-5. Fajar lakukan set Saga dua guru tadi. Parang Madir Jaya, wow sayang sekali subscribe dari Kembat keluar dari namanya dan pergantian arena permainan. Unggul sementara ini Saga dua guru 8-5 atas Parang Madir Jaya. Gempanya Saga dua guru tadi lakukan set. Anak-anak Parang mencoba membalas kali ini tampaknya satu spike dari Karang dari menambah angka 6-8. Kansa Kendor sudah lakukan tadi. Saga dua kali ini satu spike yang sangat cantik sekali tadi. Aduh Saga dua guru baru menambah poin 9-6 set kelima ini. Sandi lakukan set tadi. Kita lihat bola masih bergulir. Kali ini berbalik menyerang tambahnya dan Saga dua. Oh, berhasil tadi. Satu spike dari Ani. Untuk pemain dari Karang keluar lapangan. Angka bertambah kembali 9-6. Sandi dan Lansel. Karang menyusun serangan. Kita nantikan. Masih bisa bertahan. Saga dua tadi dan hasil tambahnya adalah Parang nambah angka 7-10
rebound dari Southern Wanderers 11-8. Irfan lawan Sekteri. Halo nomor kembali silahkan. Berhasil kali ini Regar nampaknya tadi menambah gol di forum 11-9-11. Nuh forum dari Lugan Sef. Saga dua guru satisfied dari masih bisa diselamatkan. Kembali lagi ke atas. Satu serangan dari Ade. Fajar masih belum berhasil namanya tadi. Fajar kembali masih coba ditembus. Riko Saga dua guru lawan sudah lakukan dari kali menghujam spike dari Regar. Farman menghujam kembali menambah angka 11-13. Tapi menahan angka dari Saga dua Fajar. Kita lihat keluar spike keras dari Fajar dan kembali diminta oleh ofisial dari Saga dua guru. Sementara ini memimpin Saga dua guru 13-12 di set kelima ini atas Parang Mandiri Jawa. Pertandingan yang sangat mendebarkan, sangat-sangat seru, saling kejar-kejaran skor dari set pertama sama set yang kelima ini. Pertandingan kembali dilanjutkan. Baru melalui dirja lakukan save tadi. Saga dua Fajar. Seven.